Assalamualaikum teman-teman. Salam berjumpa kembali di Yudi Pribadi 71 Channel. Hari ini kita akan mengupas mereset firmware Mercedes B200. Yaitu mereset indikator aki cadangan yang menyala. H808. Jadi teman-teman, Autel MX808 ini memang simple dan sangat mudah untuk dioperasionalkan. Cocoklah untuk para mekanik. Kalau di Mercy itu selalu meminta nomor rangka, nomor mesin. Jadi kita harus memasukkannya. Sedang melakukan verifikasi. Oke, berhasil verifikasinya.
sedang membaca atau menganalisa keadaan kendaraan ini, dia akan memberitahukan sistem yang mendapat trouble maupun yang tidak. Ini sahabat saya yang mungkin banyak dari para mekanik nggak asing lagi. Wifi mana ya? Nggak telepon lagi. Thank you.
nama map ya. Besok gitu ah. Kom. Oh ini baterai nih. Baterai kita reset. Ya, ini baterai cadangan ini. Lihat baterai cadangannya. Jadi ini kita coba mereset baterai cadangan dulu teman-teman. Stabilisasi stabilitas udah dua nih. Ini dulu. Halo. Wrong wheel. Speed sensor. Ini belum jelas. Jangan lupa like.
kontrol mode headlamp. Tiga dua sini nggak benar. Thank you.
Nah, ada buat data ini ya. Masih melotot? Enggak. Udah beres, cuma gak tau. Cuma trip di sana.